Gerakan Madura TV sebagai media silaturahmi dan menampung aspirasi masyarakat, Bupati Pamekasan menggelar Safari Ramadan ke-13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Tidak hanya itu, dalam kegiatan Safari Ramadan di Kecamatan Galis dan Pademawu, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii juga menyempatkan diri menyantuni anak yatim, serta memberi bantuan kepada korban bencana alam yang rumahnya ambruk karena angin puting beliung. Bupati Pamekasan didampingi Forpinda serta jajaran organisasi perangkat daerah meminta masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan kendalanya yang nantinya berguna untuk evaluasi program pembangunan yang digalakkan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, Ahmad Syafii berharap selama pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan ketertiban umum seperti menyalakan petasan serta konvoi malam takbiran dengan berkeliling kota, sehingga mengganggu para pengguna jalan lainnya. Dari Pamekasan, Abdurrahim, Madura TV, melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.